Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bertawasul dengan membacakan suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jemaah masjid Babu Salam ini, atau siapapun yang pernah yang telah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk masjid ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan, ya Allah, mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan dengan tawasul Fatihah ini juga kita berdoa, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Sehat walafiatkan kami semua, ya Allah. Sembuhkan dari segala penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Dan juga kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu hadis. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kalau kita buka kitab Musnad Ahmad yang sekian jilid itu, hadis ini dalam kitab Musnad Ahmad adalah hadis nomor 22272. Usikum manafsi wa iyaya bitaqullah. Hadisnya itu bunyinya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dararo wa la diraro. Hadis rawahu Ahmad. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dararo, tidak boleh kita itu melakukan sesuatu yang membahayakan diri. Wala diraro, dan juga tidak boleh kita melakukan apapun perbuatan yang membahayakan orang lain. Jadi hadis ini cukup pendek, tapi kalau dalam bahasa ulama adalah hadis ini adalah jami' mani'. Apa itu jami' mani'? Sekalipun hadis ini pendek, hadis ini adalah hadis yang banyak mencakup persoalan. Bahkan mani', artinya mani', hadis ini betul-betul bisa
tutup, menutupi atau mencegah segala kritik-kritik yang tidak perlu terhadap muatan hadis ini. Mari kita buktikan. Pertama kali, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini ternyata oleh para ulama-ulama fikih dan usul fikih, hadis la dororo wala dirara ini yang mempunyai arti adalah la dororo, janganlah engkau hai umatku, kata Rasulullah, janganlah orang beriman itu, kata Rasulullah, melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya, wala dirara, dan juga janganlah orang mukmin itu, orang muslim itu, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Nah, oleh para ulama fikih dan usul fikih, hadis ini dijadikan sebagai salah satu al-qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra. Saya katakan lagi, hadis ini oleh para ulama fikih dan usul fikih dijadikan menjadi salah satu al-qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra. Apa itu al-qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra? Rumus-rumus fikih yang inti atau rumus-rumus fikih yang bersifat menyeluruh. Nah, kalau kita belajar ilmu namanya qawaidul fiqhiyah, ada 5 qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra. Makanya itu al-qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah kubra ini sering juga disebut al-qawaid al-khamsu atau al-qawaid al-fiqhiyah al-khams, yaitu 5 kaidah fikih, 5 rumus dalam fikih. Nah, apa saja kaidah-kaidah fikih yang kuliah kubra ini? Ada 5. 1. Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Apa al-umuru bimaqasidiha? Segala sesuatu itu tergantung kepada niat dan tujuan. Kemudian yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Segala sesuatu itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Segala sesuatu yang menyulitkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Yang keempat, baru kaidah ini, la dororo wala diroro, yaitu tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri atau yang membahayakan orang lain. Yang kelima, yang namanya al-qaid al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra ini adalah al-adatu muhakkamatun. Apa itu al-adatu muhakkamatun? Adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan satu masyarakat atau yang disebut dengan kearifan lokal, itu banyak sekali bisa dijadikan sebagai landasan dan acuan hukum dalam menetapkan hukum. Nah, kita enggak bicara al-qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra yang disebut al-qawaid al-fiqhiyah al-khamsu, tapi yang kita bahas adalah hadis ini yang oleh para ulama-ulama fikih dan usul fikih dijadikan sebagai salah satu daripada al-qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra. Namun ada juga ulama fikih menyatakan dasarnya adalah, dalilnya adalah, landasannya adalah hadis la dororo wala diroro, tapi kaidah fikihnya bunyinya bukan la dororo wala diroro, tapi ad-dororu yuzalu. Apa arti ad-dororu yuzalu? Segala sesuatu yang bisa mendatangkan dampak negatif
segala sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya itu wajib dan harus dihilangkan. Nah, ini sebagian ulama mengatakan qawaid fikhiyah al-kuliyah al-kubro yang keempat bunyinya adalah ad-dararu yuzalu. Dasarnya adalah hadis la dararo wa la diroro, yaitu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dararo wa la diroro sebagai dasar dari kaidah ad-dararu yuzalu. Itu satu. Nah, pertanyaannya, dalam kitab yang saya bawa ini, Taudihul Ahkam min Bulughil Maram, dikatakan begini, kemudaratan yang dilakukan kepada seseorang dengan alasan yang benar atau sesuatu yang boleh, contohnya menegakkan hukum seperti kisos atau hukum hudud, memotong tangan orang karena memang terbukti orang itu mencuri dan memenuhi persyaratan, itu boleh-boleh saja dilakukan. Padahal melakukan yang namanya perbuatan yaitu penegakan hukum seperti kisos itu pasti membahayakan orang kan yang terkena hukum. Sama juga memotong tangan orang yang terbukti mencuri, yang mana mencurinya itu sudah memenuhi persyaratan yang memang dia harus ditegakkan hukum hudud tersebut. Ini di negara yang memang hukum syar'i berjalan ya Pak ya. Maka itu bukan dilarang dan itu justru boleh dan itu justru harus ditegakkan. Nah, pertanyaannya, kalau begitu hukum syar'i itu sadis dan kejam? Jawabannya tidak. Hukum syar'i itu seperti menegakkan hukuman kisos, sekalipun hukuman itu jelas membahayakan dan menyihilangkan nyawa orang yang dikenakan hukuman tersebut, atau hukuman hudud dipotong tangan bagi orang yang memang terbukti mencuri, itu bukan kejam dan sadis. Tapi apa? Tapi adalah justru itu adalah hukuman yang tegas. Kenapa tegas? Ya, jadi kalau kita anggap hukuman kisos misalnya harus menghilangkan nyawa orang yang terbukti menghilangkan nyawa orang lain, membunuh orang dengan sengaja, itu adalah bukan sadis dan kejam, tapi adalah tegas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri pun menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang hukum qisas itu, misalnya walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Itu kata Allah. Sebetulnya bagi kalian wahai manusia, dengan ditegakkannya hukum qisas tadi, yaitu dengan dihukum mati dengan cara diqisas bagi orang yang memang terbukti telah membunuh dengan sengaja atau unsur permusuhan tadi, justru Allah bilang di situ ada kehidupan yang terjamin. Maaf, saya pernah membaca buku majalah tahun 1992, majalah di yang terbit di Saudi Arabia berbahasa Arab namanya Al-Mujtama'. Ketika itu saya masih kuliah di sana, masih di universitas, masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Saya ingat betul, tapi sayang tidak saya clipping, Pak. Tapi saya yakin betul dan ini saya baca betul. Jadi pernah dilakukan satu penelitian, research, justru oleh non-muslim Amerika. Dilakukan research dan penelitian terhadap kuantitas dan kualitas kriminal yang terjadi di dua negara, yaitu Saudi Arabia dan Amerika ketika itu. Dan ini penelitiannya dilakukan bukan sehari dua hari. Kalau kata orang kita, dilakukannya juga bukan penelitian yang kaleng-kaleng.
penelitian yang benar-benar riset yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ringkas kata, di dalam majalah Al-Mujtama yang dipublikasikan tahun 1992 ini, apa hasil riset dan penelitiannya? Ternyata setelah dilakukan komparatif atau perbandingan kuantitas dan kualitas kriminal yang terjadi di dua negara ini ketika itu, Amerika dan Saudi, ternyata hasilnya adalah di Saudi bukan zero kriminal, tidak. Tetap di Saudi itu ada kriminal, baik secara kualitas maupun kuantitas kriminal. Tapi apa yang terjadi? Ternyata satu tahun kriminal yang terjadi di negara Saudi Arabia secara kuantitas banyaknya kriminal dan dahsyatnya kriminal itu secara kualitas kriminal tersebut, ternyata satu tahun kriminal yang terjadi di Saudi ternyata masih lebih ringan daripada satu hari kriminal yang terjadi secara kuantitas dan kualitas satu hari di Amerika. Ini hasil riset yang waktu itu, Pak, yang saya baca. Jadi apa sebabnya? Ya, sebetulnya salah satunya adalah dampak pengaruh daripada tegasnya hukum yang ditegakkan ketika itu, yang disebut dengan hukum kisos bagi yang membunuh, hukum potong tangan bagi yang mencuri. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, untuk lebih gampangnya, ya, untuk lebih gampangnya, bagi yang pernah haji dan pernah umroh, insya Allah sedikit banyak bisa tahu dan mengerti. Di mana di dunia ini toko emas, intan, berlian yang sebesar itu, Pak, yang sebesar itu, kalau waktu sholat azan tiba, itu ditutup hanya cuma begitu aja, Pak. Bahkan di malam hari, toko emas, intan, berlian yang sebesar itu ditutup hanya pakai gembok, pakai apa tuh ya, rolling door, dan boleh dibilang tidak ada yang namanya satpam atau polisi dan macam-macam, tidak ada. Sepengetahuan saya ketika itu 4 tahun saya mukim di Madinah, dan insya Allah alhamdulillah beberapa tahun saya sering bolak-balik haji, ya, karena saya pembimbing ketika itu di salah satu travel ONH Plus. Sampai saat ini bahkan saya tanya dengan teman-teman yang kuliah di Madinah, itu belum pernah terjadi perampokan toko emas, apalagi sampai terjadi pembunuhan. Kalau di Indonesia toko emas, intan, berlian yang kayak gitu gimana tuh, Pak Jisak? Apa? Ya, kiamat bisa. Ini salah satu bukti dan ini satu kenyataan. Ini real dan bisa kita buktikan. Satu lagi, ya, tegasnya hukum kalau mencuri itu dipotong tangan, Pak. Subhanallah, kita tahu money changer di Saudi itu, Pak. Ya, kalau tidak percaya, ketika kita haji atau umroh, itu seperti kaki lima aja itu. Dan semua uang negara manapun di dunia ini berlaku di negara Saudi itu. Semua mata uang negara apapun. Nah, kita, saya masih ingat ketika saya mau ke Thailand, nuker baht aja susahnya setengah mati. Akhirnya nggak dapat. Itu uang Thailand yang kita sama-sama negara ASEAN. Yang namanya di Saudi Arabia, mau uang apa? Mau uang negara Afrika? Mau uang negara Asia? Mau uang negara Eropa? Uang apapun laku. Dan ada yang namanya di Saudi Arabia itu. Apa yang terjadi? Belum pernah kejadian orang berani menukarkan uang palsu di situ. Ya, belum pernah. Apalagi menukarkan uang dolar palsu, belum pernah.
belum pernah ada kasus ketangkap orang, ini sepengetahuan saya, wallahu alam setelah itu Pak ya. Belum pernah terjadi orang berani menukarkan uang dolar palsu di money changer yang cuma seperti itu di pinggir jalan. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kalau memang tertangkap orang menukarkan uang palsu, hukum itu tegas. Enggak ada cerita itu. Di sidang, ke pengadilan, kalau memang terbukti bersalah, ya sudah, hukum hudud, potong tangan, selesai. Selesai. Jadi dengan dan hukuman itu dieksekusi di depan umum. Ketika itu Pak ya, dan saya pernah menyaksikan eksekusi hukum kisos Pak, bukan satu kali dua kali saya menyaksikan. Dan saya pernah menyaksikan yang namanya hukum potong tangan itu. Itu dilakukan di depan umum. Dan dampak positif daripada ketegasan hukum ini, orang tidak berani macam-macam gitu loh. Tidak berani. Maka penelitian dan riset yang dilakukan oleh orang Amerika tersebut yang saya katakan, bukan di Saudi zero kriminal. Bukan di Saudi tidak ada kriminal. Bukan, ada. Tapi ternyata secara kuantitas dan secara kualitas kriminal itu satu hari di Amerika ternyata kuantitas banyaknya kriminal dan sadisnya kriminal itu secara kualitas kriminal satu hari di Amerika ternyata masih lebih dahsyat dibandingkan kriminal yang terjadi satu tahun di Saudi Arabia. Nah, inilah yang Allah katakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sebetulnya di dalam penegakan hukum yang tegas itu, salah satunya kata Allah yang disebut dengan hukum qisas itu, di situ terjamin kehidupan masyarakat dan terjamin kehidupan manusia. Kenapa? Karena yang dijadikan sanksi, punishment, ya, sanksi hukum qisas itu pun setelah melalui sidang dan proses yang panjang, kalau memang diyakini secara hukum memang orang itu bersalah, dan sebelum dilakukan eksekusi pun keluarga-keluarga orang-orang yang menjadi korban pun ketika itu diminta pertimbangan. Kalau dimaafkan oleh keluarga korban, eksekusi nggak jadi gitu loh. Bisa diganti dengan apa yang disebut dengan diat, yaitu membayar 100 ekor unta. Dan itu pun mudah-mudahan saya enggak salah informasinya, sebahagian daripada diat itu pun dijamin dan dibayar oleh pemerintah. Baru selanjutnya dia boleh minta bantuan kepada orang-orang untuk membayarkan diatnya kepada keluarga orang yang korban pembunuhan. Kalau memang memaafkannya itu dengan diat. Atau kalau ada keluarga korban memaafkan murni pun tidak ada masalah gitu loh. Subhanallah. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Maka di sini dikatakan kemudaratan yang dilakukan kepada seseorang dengan alasan yang benar, nah, seperti tadi, yaitu orang yang ditugasi untuk melaksanakan eksekusi mati dalam hukum qisas, atau orang yang ditugasi untuk mengeksekusi memotong tangan pelaku pencuri yang memang dijatuhi hukuman hudud yang memang sudah sah menurut pengadilan yang sah, maka itu boleh dan tidak termasuk hadis la dororo wala diroro. Paham Bapak Ibu ya? Yang kedua yang harus kita pahami, apa sih batas-batas yang harus dijaga itu, gitu loh. Yang pertama otomatis adalah membahayakan diri sendiri. Nah, dalam kajian ilmu fikih dan usul fikih ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Tujuan
yang dituju yang harus terlaksana dalam penegakan hukum. Ada lima, ada tiga secara garis besar. Ada tiga. Satu, yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Yang kedua, yang disebut dengan iqamatul adli. Yang ketiga, yang disebut dengan al-maslahah. Artinya apa? Setiap penegakan hukum syar'i menghalalkan sesuatu, membolehkan sesuatu, melarang sesuatu, mewajibkan sesuatu, atau menegakkan hukum apapun terhadap sesuatu, itu harus menghasilkan tiga hal ini. Satu, bagaimana hukum itu menghasilkan tazkiyatun nafsi. Artinya adalah hukum itu mampu membersihkan jiwa, ya, orang yang menjadi objek hukum tadi. Sekali lagi, membersihkan jiwa dan hati orang yang menjadi objek hukum tadi. Saya kasih contoh, yang ini sering kita jelaskan di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat? Salah satunya secara tazkiyatun nafsi, Allah menginginkan kita menjadi orang yang jujur. Di mana hubungannya sholat, perintah sholat untuk kita menjadi orang yang jujur? Contoh, kita sholat di masjid atau di luar masjid atau bersendirian di kamar sendirian, kebetulan gak ada orang, yang namanya sholat zuhur 4 rakaat, jangankan ya di depan orang ramai, di rumah sendiri pun, di kamar pun, kita tetap jujur, enggak berani mengkorting rakaat sholat zuhur yang 4 rakaat itu jadi 2 rakaat. Apa alasannya? Karena yang diinginkan oleh Allah sholat zuhur itu harus 4 rakaat. Apa alasannya? Oh, Allah tahu. Kalau kita korting sholat zuhur kita 3 rakaat, Allah tahu dan tidak sah. Maka apapun alasannya, kita tidak berani mengkorting sholat zuhur menjadi 3 rakaat. Tetap kita jujur. Kan gitu loh, Pak. Jadi artinya orang yang sholat itu bagaimanapun harus menjadi orang yang jujur. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita hanya baru bisa jujur dalam hitungan sholat, rakaat sholat? Tapi maaf, ketika berbisnis, ketika berdagang, maaf apalagi ketika berpolitik, kejujuran itu kayaknya satu hal yang mahal dan sudah hal yang susah lah. Ini artinya kita tidak mampu mengaplikasikan kejujuran dalam sholat kepada kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti sholat kita belum menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan dari aspek tazkiyatun nafsi. Yang kedua, tujuan yang diinginkan oleh Allah itu iqamatul adli, tegaknya keadilan dalam kehidupan kita. Ayo bayangkan, dengan ditegakkannya yang namanya hukum tadi, ya, kisos tadi, punishment dengan cara sanksi menghilangkan nyawa orang yang terpidana, yang jelas menghilangkan nyawa orang tadi, itu kan adil tuh, Pak. Karena memang dia terbukti sudah menghilangkan nyawa orang lain secara zalim, dan sudah melalui proses pengadilan yang bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Kan itu iqamatul adli itu. Oke. Yang ketiga al-maslahah. Nah, dalam la dororo wala diroro atau ad-dororu yuzal, ini salah satu yang diinginkan adalah al-maslahah, terciptanya kemaslahatan, terciptanya hal-hal yang baik dan positif dalam kehidupan. Terutama dalam lima hal. Satu, terpeliharanya kemurnian agama, diantaranya akidah. Yang kedua, terjaganya keselamatan nyawa. Yang ketiga, terjaganya akal manusia, jangan sampai keluar dari otak dan pemikiran manusia pemikiran-pemikiran yang merusak. Yang keempat,
terjaganya harta dan materi. Yang kelima, terjaganya harga diri dan keturunan manusia. Itu menistakan agama, menghina agama itu tidak dibenarkan. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108 jelas Allah mengatakan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Allah mengatakan, hei orang beriman, jangan kau sekali-kali menghina, menistakan sesembahan-sesembahan orang-orang selain kalian. Orang-orang yang tidak menyembah Allah itu, jangan kau nistakan agamanya. Kenapa? Jika kau nistakan sesembahan mereka, fayasubullaha adwan bighairi ilmin, mereka bisa jadi melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah, karena didasari permusuhan dan didasari tanpa ilmu yang mereka lakukan. Maka dalam Islam, perbedaan akidah, perbedaan keyakinan tetap bukan sebagai alasan seseorang boleh menistakan agama orang lain, bahkan bukan sebagai alasan boleh orang menzolimi orang lain. Dalam Islam tidak boleh. Perbedaan akidah, perbedaan agama, perbedaan keyakinan itu adalah, ya Allah bilang, faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Hanya kalau Anda kafir, resikonya tanggung masing-masing. Itu aja. Nah, yang kedua, dalam Islam itu yang dalam masalah akidah dan penistaan agama ini, apalagi masalah akidah, itu Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, ya. Apa kata Allah? Jelas sekali Allah bilang, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih kemungkinan bisa memberikan ampunan terhadap dosa selain dosa syirik. Walaupun orang itu bisa jadi sampai dia menghembuskan nafas terakhir belum bertaubat atas dosa yang selain syirik itu, masih kemungkinan bisa diberikan ampunan oleh Allah. Tapi kalau dosanya sudah dosa syirik, mensekutukan Allah, menistakan agama, ya, agamanya, itu kata Allah, kalau sampai mati dia belum bertaubat, sampai menghembuskan nafas yang terakhir dia belum bertaubat atas dosa syirik itu, apa Allah katakan? Dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergolong kepada orang innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir, baik orang kufur itu orang yang tergolong orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah, min ahlil kitab. Maka orang-orang yang kafir tersebut, baik tergolong dari orang-orang musyrik dan ahli kitab tadi, fi nari jahannam, kata Allah, mereka kalakal abadi di neraka jahannam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh diganggu gugat, yang tidak boleh yang namanya dinista, atau yang tidak boleh dilakukan sesuatu yang bisa mendatangkan dampak mandorot dan bahaya, adalah apa yang disebut dengan keselamatan nyawa. Maka Allah pun memberikan hukuman sanksi yang tegas terhadap orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena sengaja atau karena permusuhan dan terbukti secara sah dalam pengadilan, yaitu dengan ditegakkan hukum yang sama, yaitu qisas. Nah, yang ketiga yang harus dijaga itu adalah akal. Makanya dalam Islam khamr diharamkan. Ada yang pernah bertanya begini, oh khamr itu kan hanya berbentuk cairan, minuman keras. Tidak, Allah berbicaranya dengan ungkapan al-khamru. Innamal khamru wal maisir. Kata al-khamru dengan ungkapan dalam bahasa Arab isim masdar. Ya, al-khamru ini namanya isim masdar. Apakah al-khamru ini harus berbentuk minuman, benda cair? Jawabannya tidak.
Mau dia berbentuk serbuk, mau berbentuk benda cair, mau berbentuk apalah bentuknya, pilah apalah bentuknya, ya terserah, itu hanya teknis saja. Jadi khamr itu jangan diartikan hanya minuman keras, bukan. Segala apapun bentuk yang bisa merusak akal sehat, itu namanya khamr. Dan kita tahu termasuk banyak di negara di dunia ini memasukkan zat adiktif seperti yang namanya narkoba. Apalagi sampai mengedarkannya, tidak sedikit negara juga menjatuhkan sanksi keras, yaitu hukuman mati. Kenapa? Karena khamr itu bisa merusak yang namanya akal manusia. Dan akal itu harus dijaga dan harus dipelihara. Dan tidak boleh melakukan apapun yang bisa merusak akal. Yang keempat, apa yang harus dijaga? Harta materi. Maka dalam Islam, orang mencuri itu tegas saja, Pak. Tegas saja. Kalau memang terbukti ada mencuri dan sudah terbukti dia melakukan kriminal, mengambil milik orang lain, dan sudah lewat batas minimal, ya potong tangan, selesai. Coba akibat, maaf, korupsi uang bukan cuma miliaran, sekarang triliunan, Pak. Karena tidak ada hukumnya yang tegas. Apa yang terjadi? Coba lihat. Ya, kalau kita lihat berita, betul apa enggak, wallahualam, seperti yang diungkap oleh salah seorang pejabat di negara kita, katanya ada sampai korupsi 439 triliun. Gimana Pak Jisak ini? 439 triliun. Itu kalau dibeliin cendol berapa itu, Pak? Belum lagi yang cuma sekian-sekian triliun, yang cuma miliaran udah biasa sekarang. Kenapa? Karena hukum tidak tegas. Dalam Islam jelas, mencuri, mengambil hak milik orang lain, kalau memang itu terbukti melanggar hukum, potong tangan, selesai. Nah, kemudian lagi apa yang harus dijaga? Yaitu melindungi harga diri manusia dan keturunan. Nah, di dalam Islam itu maka berzina, oh itu hukumnya tegas. Kalau orang tersebut belum nikah, hukumannya dicambuk 100 kali. Kalau orang itu sudah nikah tapi masih tetap berzina, dirajam sampai mati. Oh, enggak berzina, bagaimana? Kalau berzina kan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oh, itu lebih dahsyat lagi. Ya, itu lebih dahsyat lagi. Yang disebut dengan, kalau sekarang hukum, yang disebut dengan istilah LGBT sekarang, Pak ya, kaum pelangi. Ini lebih dahsyat lagi, dan dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Islam itu jelas, Pak. La dororo wala diroro. Segala apapun ya, bukan hanya membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Ya, baik membahayakan agama, merusak agama, merusak akidah, maupun bisa mengancam keselamatan nyawa manusia, maupun bisa merusak akal pikiran manusia, ataupun bisa menghilangkan harta dan materi orang lain, apalagi juga menghancurkan harga diri dan keturunan, hukuman dalam Islam jelas, tegas, bukan sadis dan kejam, gitu loh, Pak. Nah, inilah makanya itu para ulama-ulama fikih dan usul fikih dalam ilmu qawaidul fikhiyah menjadikan hadis la dororo wala diroro menjadi salah satu rumus fikih yang bersifat inti dan menyeluruh dalam kehidupan umat manusia. Oke, ada pertanyaan silahkan. Ya, monggo. Atau di sini aja, Pak. Supaya jelas nih pertanyaannya. Pakai ini aja, enggak apa? Sehubungan dengan penjelasan Ustaz mengenai hukum jinak, bagaimana
Ini pertanyaan yang selalu dipertanyakan dan selalu dipersoalkan. Saya secara terus terang saja, Indonesia dikatakan belum menegakkan hukum syar'i secara semuanya, hukum syar'i pun tidak. Jadi banyak hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini sebetulnya juga tidak keluar dari hukum syar'i. Kita mengenal ada yang disebut dengan kompilasi hukum Islam, Pak. Seperti hukum waris, ya Pak ya, itu sesuai dengan syariat. Bahkan ada hukum zakat, ya Pak ya, dan banyak lagi hukum-hukum, salah satunya yaitu hukum pernikahan. Dan kita bersyukur alhamdulillah ada beberapa pengadilan yang kemarin mau coba-coba. Ya, salah satunya pengadilan di mana tuh? Jakarta atau di Semarang itu. Yang melegalkan pernikahan yaitu beda agama. Alhamdulillah kemarin Mahkamah Agung yaitu memutuskan bahwasanya tidak dibenarkan di wilayah Republik Indonesia menikahkan beda agama. Jadi artinya adalah bahkan kita juga lihat secara ekonomi ada namanya bank syariah, ada asuransi syariah dan macam-macam. Jadi kalau untuk dikatakan bahkan Undang-Undang Dasar 45 pun preambulnya pembukaannya di situ disebut dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan undang-undang dan Pancasila pun, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa secara konstitusi. Jadi saya tidak menerima kalau seandainya ada yang mengatakan di Indonesia ini tidak berlaku 100% hukum syar'i. Hanya memang ada beberapa hukum syar'i, khususnya hukum positif tentang hukum pidana yang belum berjalan. Kan gitu loh Pak ya. Nah, apakah mungkin? Mungkin saja dan bisa saja. Gimana caranya? Ya caranya diantaranya secara konstitusional. Yuk kita pilih orang-orang di parlemen dan orang yang nanti menjadi eksekutif, orang yang pro syariat gitu loh Pak. Itu satu, orang yang pro syariat, yuk kita pilih. Apa bisa? Bisa kok. Mustahil? Tidak mustahil kok. Betul nggak Pak? Nggak mustahil kan Pak? Ini kan persoalannya kita di dalam memilih calon-calon anggota legislatif yang akan membuat undang-undang, bahkan yang memilih, maaf kalau di Indonesia namanya presiden, selalu dikembangkan, oh politik nggak ada hubungan dengan agama. Politik nggak ada hubungan dengan agama. Agama ya politik-politik. Bahkan tidak sedikit masyarakat kita, a priori kalau sudah bicara politik. Ini kan bahaya, Pak. Lah kapan hukum yang kita katakan syar'i itu akan tegak kalau orang-orang di parlemen adalah orang-orang yang anti kepada syariat? Nah sekarang tergantung siapa ya, tergantung kita mau apa enggak. Ya kapan akan berlaku ya, kalau kita masih maju tak gentar membela yang bayar ya kayaknya sulit Pak. Jadi tergantung kita masyarakat, tergantung kita umat ini mau enggak hukum syar'i itu tegak gitu loh Pak. Kalau misalnya kita masih banyak tidak mau ya, apalagi a priori terhadap apa yang disebut dengan hukum syar'i, politik syariat, ya itulah yang tergolong orang yang dikatakan dalam Al-Quran yang ke Bapak katakan tadi. Oke Pak? Nah kita termasuk itu enggak? Nah kalau tidak, yuk kita berikhtiar, kita berusaha pilih pemimpin-pemimpin baik di eksekutif bahkan di legislatif, orang-orang yang pro terhadap hukum syar'i, sehingga kita tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang Bapak tanyakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke Pak. Nah mudah-mudahan udah waktunya, udah bel ya Pak ya. Sudah waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi la dororo wala dororo. Kita tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri ataupun yang membahayakan orang lain, terutama dari lima aspek tadi. Membahayakan agama, merusak akidah, bisa mengancam keselamatan nyawa, dan bisa merusak akal pikiran, dan juga bisa menghilangkan harta dan materi orang lain, dan juga merusak harga diri dan keturunan. Dan hukumannya pun dalam Islam tegas,
bukan kejam dan bukan sadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha